Hello my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment and share. Thank you very much my friend. Sudah datang dari Itera, sampai dari Itera. Mahasiswa arsitektur dari Uleni Polinera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bandar Lampung atau udah masuk Lampung Selatan ya? Lampung Selatan ya, Provinsi Lampung. Juga adik-adik mahasiswa Institut Teknik adalah yang tinggal di sini ya. Tapi sejak tahun 2019 rumah Pesagi ini sudah diambil alih oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten ya. Jadi saat ini sudah milik dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Kok Banten bukan Lampung ya? Kalau BPCB ini wilayah kerjanya itu lintas provinsi. BPCB Banten ini dia ada 4 provinsi yang wilayah kerjanya. Iya, Banten, Jawa Barat, wilayah Jakarta, mereka Provinsi Lampung ya. Memang Banten juga dulu secara sejarah punya kedekatan juga kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabikun. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu. Yang sampai saat ini memberikan kita nikmat, sehat, sehingga kita pada siang hari ini diperkenankan untuk bertemu bertatap muka di lingkungan rumah tradisional Pesagi Kenali Lampung Barat. Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan yang saya hormati, Bapak Pratin, Pukon Kenali, beserta jajarannya yang sempat hadir pada siang hari ini yang saya hormati, Melima Kanai Lampung Barat ya, yang kebetulan hari ini menyambut rombongan dari Institut Teknologi Sumatera Bandar Lampung, Ibu dosen pendamping dari mahasiswa Institut Teknologi Sumatera, serta yang kami banggakan dan kami harapkan kontribusinya di masa depan seluruh mahasiswa ITERA yang hadir pada hari ini. Pertama, tentu saja saya selaku juru pelihara rumah adat Pesagi Lampung Barat mengucapkan selamat datang kepada rombongan dari ITERA sampai di lingkungan siswa. Tentu saja ada rasa pengen tahu yang tinggi sehingga bisa menyaksikan secara langsung rumah, keberadaan rumah Pesagi pada saat ini. Untuk itu kami dari Kenali khususnya Lampung Barat umumnya sangat merasa tersanjung atas kehadiran adik-adik dan seluruh dosen dari ITERA. Terima kasih kedatangan. Menjelaskan keberadaan rumah Pesagi ini. Rumah Pesagi ini kalau secara historinya, berdirinya tahun kapan, itu tidak ada penemuan secara tulisan yang jelas. Namun
dari cerita diceritakan itu di usianya sekarang lebih kurang ya adik-adik ya, sudah 369 tahun. Dan menurut survei dari BPCB, rumah inilah hanya satu-satunya yang masih berdiri kokoh di Kabupaten Lampung Barat. Sehingga rumah ini patut dijadikan situs peninggalan sejarah yang mungkin di pundak adik-adik semua mahasiswa kedepannya akan ikut melestarikannya melalui informasi-informasi yang adik-adik buat nantinya. Itu harapannya. Nah, ini rumah ini dari sekian ratus tahun sudah mengalami 2 kali gempa dahsyat. Nah, terakhir gempa dahsyat Lampung Barat tahun 1994, alhamdulillah rumah ini masih seperti kita saksikan saat ini. Nah, mungkin rumah ini tegak dari atas ya, dari bawah sampai atas itu ada makna-maknanya berdirinya. Baik dari fondasinya, kayu-kayu yang menopang di atasnya, kemudian ruangan-ruangan di dalamnya ya. Kenapa atapnya dibikin kerucut? Nah, itu mungkin dari filosofinya mungkin ada makna-makna tertentu. Mungkin nanti adik-adik mahasiswa bisa menggali makna-makna tersebut dari narasumber yang akan menjelaskan nantinya. Mungkin hanya itu saja sementara. Persiapan pakai sarung, ibu dosen juga pakai sarung. Kita mau ke gedung dalam Kepaksian Perno. Kami mengucapkan selamat datang di gedung dalam Kepaksian Perno. Dan alhamdulillah ibu dosen bersama dengan seluruh mahasiswa telah tiba di gedung dalam ini dalam keadaan sehat selamat. Kami ucapkan selamat datang. Kami persilakan kalaupun dan mahasiswa sekalian mau datang. Tunggu apa kejarnya? Saya tua.
dilakukan bersama di Islamic Center. Dibagi dua kelompok. Selamat berkunjung di Kebun Raya Liwa untuk kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi dari ITERA ya, dari ITERA. Nah, perkenalkan, nama saya Cakra Ditama, saya di sini salah satu staf Kebun Raya Liwa. Membawa nih kombinasi, yaitu Kebun Raya. Nah, Kebun Raya Liwa ini memiliki luasan 86,68 hektar yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya, yang ada di sana di belakang kita. Taman Nasional Wisata dan Raffin Jasa Lingkungan. Nah, selain itu juga Kebun Raya Liwa ini terbagi menjadi 3 zona. Nah, yang kita berdiri sekarang ini artinya di zona penerima. Selain zona penerima juga ada zona koleksi. Nah, di sana misalkan ada berbagai jenis tanaman koleksi. Selain itu juga ada zona tematik yang di dalamnya ada tematik kopi dan juga sekarang ya, ya seperti itu. Jadi pembangunannya juga masih banyak yang ITERA mau ke arah saya. Ini habis. Sama kayak. Hujanan di arah saya. Arah saya hujan. Subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.